Assalamualaikum semua adik-adik. Okey, hari ni Zibi nak mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, bila kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Okey. Dan kita digalakkan untuk berukhuwah, bersilaturahim, kerana bersilaturahim itu akan membawa kita ke syurga. Kalau tidak ada kasih sayang, kalau tidak ada silaturahim tu, memang kita tidak akan masuk syurga. Kalau kita selalu nak bersangka buruk, selalu nak memutuskan silaturahim. Kalau silaturahim tu sudah putus, kita cubalah sambungkan silaturahim tu kalau kita nak selamat dunia dan akhirat. Jadi kita tak payahlah nak bermusuh-musuh antara satu sama lain. Tak baik. Okey. Sekarang ni Sibi tunjukkan gambar mangkuk. Okey. Sebab ada orang cakap dekat Sibi, dia cakap, "Hoi mangkuk," dia kata. Jadi dia kata dekat Sibi ni mangkuk lah. Okay. Sibi tak kisah orang cakap apa dekat Sibi. Dia orang kata Sibi ni cakap dekat Sibi tu nenek lah, nenek puaka lah, nenek lima purut lah, nenek batu nisan lah, melah mesum, macam-macam lagi lah dia cakap, bundek lah, pundek lah, macam-macam lagi dia orang gelar dekat CB. Kalau CB pula dia cakap cibai. Okey, alhamdulillah, semuanya CB serah kepada Allah. CB pulangkan balik semua kata-kata itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah Allah akan membalas segala doa-doa daripada mulut mereka. Jadi Allah tahu. Okay. Jadi kita tak payah nak susah hatilah. Okey, bila orang menyebut CB ni mangkuk, CB terimalah apa yang dia cakap tu. Okey, memang CB mengaku CB mangkuk. Jadi mangkuk ni mangkuk cantik mangkuk kat sini kan. Mangkuk ni memang sangat berguna ya. Mangkuk ni boleh, kalau kita nak makan Maggi, kita memang cari mangkuknya. Mangkuk sedap makan Maggi. Jadi mangkuk ni boleh menerima pelbagai benda. Boleh letak macam-macam lah makanan. Isi makanan. Jadi mangkuk ni sangat berguna untuk isi makanan. Jadi untuk berguna kepada orang ramai lah mangkuk ni. Kalau tak ada mangkuk, susah kan. Jadi yang Sibi nak kata ni, orang yang menghayunkan mangkuk ni. Jadi kalau mangkuk ni, CB ni mangkuk. Okey, mangkuk. CB pun mengaku CB ni mangkuk. Mangkuk ni maknanya poyo. Poyo ni maknanya macam bodoh lah, macam tu kan. Okey, CB mengaku CB bodoh. CB mangkuk. CB memang mengaku sebab kita dilahirkan memang bodoh. Jadi bila Allah bagi ilmu, barulah kita cerdik. Jadi tidak selalunya kita tu bodoh ya, tidak selalunya kita tu poyo kan. Jadi apabila kita ni selalu saja tak berubah-ubah daripada dulu sampai sekarang, 2 tahun pun duduk asyik hayung aja mangkuk tu, apa cerita ya tak? Jadi bila duduk kerja dia menghayung mangkuk, mangkuk elok-elok isi barang penuh-penuh, dia hayun. Dia hayun kiri kanan, hayun tinggi-tinggi. Mula-mula mangkuk ni memanglah gayat dia juga kena hayun kan. Tapi lama-lama duk ramai-ramai duk hayun, dia rasa nak gelak jugalah kan. Ha. Jadi dia rasa macam happy lah pula orang duduk hayun-hayun dia. Makin ramai makin tinggi hayun, lagilah suka. Jadi tak adalah gayatnya. Jadi macam nak gelak lah pula. Eh. Terima kasih lah orang yang suka menghayun tu. Jadi bila CB ni mangkuk dan orang yang menghayun tu pula, kita nak cakap apa? Ya tak? Kerjanya sebagai penghayun mangkuk ni sampai tumpah semua tu kerja baik ke? Kerja mulia ke? Ya. Jadi penghayun-penghayun mangkuk ni dia kita panggil hampa lah, hampa. Hampa tu tidak bernas ya, tidak bernas. Hampa tu tidak bernas.
hampa ni macam-macam lah kita boleh cakap dia tidak bernas. Okey lah. Jadi janganlah hampa-hampa semua ni menjadi hampa. Ataupun engkorang semua ni menjadi hampa. Hampa yang menghayung mangkuk. Ya, mangkuk tu memanglah puyuh. Tapi yang hampa ni duk hayung mangkuk tu, apa hal, apa kes, ya tak? Ha. Sampai tumpah, sampai semua. Jadi bila mangkuk ni, dia tetap mangkuk. Ha, dia tetap puyuh. Buat kelajaitan percuma, dia tetap mangkuk, dia tetap puyuh. Jadi dia akan boleh buat mangkuk tu sampai jadi mangkuk tingkat. Ha, jadi hampa-hampa semua nak hayung lagi mangkuk tingkat, sila kan. Tak ada masalah, ya. Okey, itu je. Jadi kita sama-samalah saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Jangan duk kerja jadi apa ni, penghayung mangkuk. Okey. Kalau nampak ada mangkuk-mangkuk tu, sokong. Ha, kumpul mangkuk, warna-warni mangkuk banyak. Eh, kita tengok apa mangkuk buat kerja. Buat kerja apa. Jangan duk hayun-hayun mangkuk sangat kerjanya. Hmm? Tak guna, sia-sia je kerja hampa jadi penghayun mangkuk ni. Okey, itulah saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.